ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan qalafa wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Baik, ini masih lagi tentang doa malaikat. Doa malaikat ni banyak sahabat, bukan satu ayat tadi je. Ayat Quran banyak, hadis Nabi pun banyak, cuma di sini dibawa dua saja, satu ayat Quran, satu hadis Nabi, untuk menyatakan kepada kita bahawa malaikat sentiasa berdoa untuk diri kita. Setiap hari malaikat bersama kita berdoa untuk diri kita. Baik, hadis ni pula dia mengisahkan tentang setiap hari kita bangun tidur. Tiap-tiap hari, bukan sebulan sekali macam kuliah saya ni, tak. Tiap-tiap pagi kita bangun tidur, kita buka saja mata, sedar dari nyenyak tidur, datang dua malaikat kiri dan kanan. Dua malaikat ni datang tiap-tiap pagi. Dia datang untuk apa? Untuk berdoa. Berdoa kepada siapa? Pada kita yang bangun tidur tadi. Apa perlu dua malaikat? Sebab dua malaikat, dua jenis doa. Satu malaikat rahmat, yang membawa rahmat, dia duduk belah kanan, dia berdoa kepada kita keberkatan harta benda kita. Satu lagi malaikat belah kiri, dia ini membawa azab, dia berdoa juga, tetapi berdoa supaya harta benda kita dimusnahkan. Sahabat, tiap-tiap pagi, bukan seminggu sekali, tak, tiap-tiap pagi. Mari kita lihat terjemah yang disediakan. Ma min yaumin, tidak ada satu hari pun yang seorang hamba hidup padanya, yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan, melainkan malaikat turun kepadanya, melainkan dua malaikat turun kepadanya. Fayaqulu ahaduhuma, salah satunya berkata, Allahumma ati munfiqan qalafa, ya Tuhanku, berikanlah kepada orang yang membelanjakan hartanya ke jalan Allah akan ganti apa yang dibelanjakannya. Itu keberkatan harta benda. Wa yaqulul akhar, dan berkata satu lagi malaikat, Allahumma a'ti mumsikan talafa, hai Tuhanku, berikanlah kepada orang yang kedekut, orang yang bakil ini, kebinasaan harta bendanya. Baik, kita ambil malam ni, hari ni, pagi besok kita akan bangun tidur. Bila kita bangun tidur pagi besok, sahabat kena ingat, dua malaikat datang kiri kanan kita. Kalau malam ni sahabat keluarkan harta ke jalan Allah, sahabat sumbang harta ke jalan Allah, pagi besok malaikat belah tangan, belah kanan angkat tangan, Allahumma a'ti munfiqan qalafa, ya Allah, beri kepada orang yang menyumbang hartanya ke jalan Allah ini khalafa. Khalafa maknanya ganti rugi, keberkatan harta benda. Itu kalau kita keluarkan harta ke jalan Allah. Kalau kita, na'udzubillah, kalau kita jenis Haji Bakil bin Haji Kedekut, zakat pun tak nak bayar. Bukan hak sunat, hak wajib pun tak nak bayar. Zakat pun tak nak bayar. Ada orang belah kampung, dia bukan tak bayar, bayar. Tapi dia menipu. Dia pakat dengan seorang hamba Allah, dia kata, aku bagi zakat pada kamu 20 gundi padi.
Tapi lepas kamu terima, kamu bagi balik kat aku, kamu ambil segundi saja. Ini namanya menipu. Dia pakat dengan kawan tu. Kawan tu pula pada tak dapat langsung, baik dapatlah sikit. Sepatutnya zakatnya 20 gundi padi. Tetapi dia buat satu hela, yang akhir sekali zakatnya hanya dikeluarkan satu gundi saja. Ini namanya menipu. Orang yang kedekut, orang yang bakhil. Kalau utara orang kata tak hidung masin. Ha, rasa tengoklah nak tahu masin ke tidak. Jadi sahabat sekian, orang yang zakat pun tak nak bayar, sedekah lagi payah, wakaf lagi susah. Tiap hari dia bangun tidur, malaikat akan tangan, ya Allah, hancurkan harta bendanya, musnahkan harta bendanya. Sebab itu ada pandangan ulama yang menyatakan sebahagian daripada kemusnahan harta benda manusia berpunca dari sini, kerana kedekutnya dia.